wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Benteng di jalan raya, dikasih roti, nggak pakai kopinya. Yani Subehi, nama saya. SMP 17, tempat ngajarnya. Kekuatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi. Olah hati, olah rasa, olah pikir, olah raga. Sehingga sekolah menjadi rumah kedua yang membahagiakan peserta didik dan selalu semangat belajar. Semangat belajarku gede jasa, bahagia di rumah kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pagi, kata semangat hari Kamis. Karakter anakku religius, nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri, NKRI harga mati. Masalah kesukuan dibahas yang hebat-hebat. Ada apa ya? Boleh Bapak ini tahu? Oh begitu, masalah kesukuan ya? Oke. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi suku Jawa bagus, suku Sunda keren, suku Padang hebat, ya. Semua merupakan satu kesatuan, berbeda tetapi satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, karakter nasionalis harus dikedepankan sebagai warga negara. Sebagai siswa yang baik akan memiliki karakter nasionalis, yaitu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan individu dan kelompok. Jelaskah anak-anak lu? Oh, jelas Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Iya. Bahagia di rumah kedua. Aldi dengan pembiasaan mengaji dan bersalawat di hari Jumat, sehingga siswa memiliki nilai karakter religius, yaitu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Robi panfa'na diberkatihim wahdinal husna bihurmatihim. Melalui harmonisasi olah rasa atau estetika, diharapkan para siswa memiliki individu yang
berintegritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Karakterku integritas. Saya adalah orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Saya bahagia dan karakter saya mandiri, selalu menggunakan akal pikiran untuk meraih mimpi dan cita-cita. Semangat belajar saya, bahagia di rumah kedua. Siswa memiliki 5 nilai karakter utama, yaitu karakterku religius, nasionalis, gotong royong, berdikas dan mandiri, NKRI harga mati, Tangerang, ayo! Pendidikanlah dan edukasi dari pendidikan karakter yang diterapkan di SMP Negeri 17, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagus saja sesuai hati.